tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu para pembina dan pelatih ekstrakurikuler SMP Negeri 16 Depok yang saya hormati, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu diundang oleh sekolah, khususnya kesiswaan yang menangani kegiatan anak-anak. Tujuannya satu, kita samakan persepsi dalam kondisi yang berbeda seperti tahun yang lalu ya. Secara keseluruhan eskul di SMP 16 itu cukup banyak. Ada berapa Bu Indah? 18 atau 14 ya? Dan 14 ada beberapa yang dihilangkan gitu ya. Jadi cukup banyak sekali. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan lebih baik lagi.
gitu ya. Bapak Ibu, Bapak Kepala yang saya hormati, pada kesempatan siang kali ini, kenapa Bapak Ibu diundang? Karena sepanjang sejarah baru kali ini kita mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dengan menggunakan cara online. Bagaimana cara online tersebut ya nanti kita pecahkan sama-sama di sini. Makanya Bapak Ibu diundang rapat. Saya juga secara pribadi masih awam. Bagaimana anak bisa e-school dengan cara online tersebut gitu. Tapi setelah saya berpikir lagi, ketika saya kesulitan membuka lampu motor belakang, saya nonton di YouTube. Oh, caranya seperti itu. Akhirnya saya bisa membuka. Jadi menurut saya, hal apapun juga bisa dilakukan kalau memang penyampaiannya itu cukup bagus. Sekali lagi, Bapak Ibu, mungkin nanti acara yang pertama adalah pengarahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 16 Depok, Bapak Iyang Bachtiar, dilanjutkan nanti oleh kesiswaan Pak Purwo Atmadi yang memandu untuk kegiatan ekstrakurikuler bagaimana kedepannya kita selama 6 bulan. Karena menurut aturan kita sampai dengan Desember, baik PJJ ataupun ekstrakurikuler, kita tidak bisa bertatap muka langsung dan bertemu secara langsung. Ini yang harus kita pecahkan. Nah, nanti diakhiri mungkin dengan penutup gitu ya, dan informasi lain-lain gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu dihadirkan ke sekolah, kita bermusyawarah, kita mencari jalan keluar, solusinya seperti apa agar persepsinya sama, baru nanti kita sampaikan ke orang tua bahwa kegiatan e-school di 16 ada, cuma metode yang dipakainya seperti ini loh gitu ya. Nah, inilah yang perlu sekali kita pecahkan pada hari ini sebelum nanti para pembina maupun pelatih memulai kegiatan ekstrakurikuler. Jangan sampai orang tua tidak mendapatkan informasi dari sekolah, ini yang salah. Jadi informasi itu tetap muncul dari sekolah semuanya. Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 16 Depok, Bapak Iyang Bachtiar, untuk memberikan arahan dalam rangka kegiatan ekstrakurikuler secara online. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para wakil, para PKS, Bu Indah yang sudah mempersiapkan pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 16 Depok, yang mana pelaksanaannya tadi sampaikan Pak Raja berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Berkaitan dengan musibah COVID-19 ini, kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh, siswa tidak boleh bertatap muka dengan siswa tidak boleh bertatap muka dengan guru, yang mana akhirnya kebijakan pemerintah untuk tahun pelajaran baru 2020-2021 yang dimulai pada tanggal 13 Juli sampai nanti tanggal 18 Desember 2020. Berkaitan dengan itu Bapak sekalian, bahwa agar tidak hilang hak dan kewajiban Bapak sebagai pelatih
kegiatan ekstrakurikuler, maka sekolah perlu mengadakan suatu urung rembuk barangkali bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 16 Depok yang barangkali nanti cara pelaksanaannya adalah melalui online atau daring. Dan pelaksanaan itu sudah ada rambu-rambunya untuk PJJ, kegiatan pembelajaran materi sekolah itu dilaksanakan dari jam 7 sampai dengan jam 12. Kemungkinan untuk eskul ini dilaksanakan setelah kegiatan PJJ. Jadwal dan sebagainya mungkin nanti kita bahas bersama berkaitan dengan para pelatih ekskul yang ada di SMP 16. Kemudian berkaitan dengan penghonoran yang disampaikan Pak Kadis ketika kegiatan workshop di SMP 16, bahwa seluruh pelatih tetap dibayarkan honornya untuk kegiatan ekskul. Namun untuk ekskulnya itu barangkali nanti tetap ada kegiatan pelatih dan juga koordinator untuk kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sekolah kita. Kemudian berkaitan dengan itu barangkali para pelatih nanti saya mengharapkan bisa sebanyak mungkin meraih simpati kepada siswa, khususnya siswa yang baru kelas 7. Kemudian nanti karena belum ada pemetaan, saya mengharapkan kepada para pelatih di samping nanti ketika ada pertemuan online, mungkin dilakukan sebulan sekali ya kalau untuk pertemuan online-nya, untuk kegiatannya mungkin hanya satu minggu sekali, nanti diatur saja jadwalnya. Itu nanti bisa ada pemetaan siswa yang mengikuti kegiatan ekskul itu dari PMR berapa. Sudah ya? Alhamdulillah berarti pemetaannya sudah. Tinggal mungkin jadwal Bu ya? Oh ya, alhamdulillah. Berarti tinggal nanti kesepakatan pelatih untuk menyampaikan mungkin kapan untuk pelaksanaan tatap muka dengan siswa. Kemudian yang perlu sampaikan juga sebagai laporan, tadi bendahara melaporkan ke saya bahwa jangan lupa absensi siswa juga harus disiapkan, absensi pelatih juga harus disiapkan untuk pelaporan SPJ ke Dinas Pendidikan. Mungkin untuk kegiatan ini juga kita hanya mencoba, mungkin nanti satu bulan ke depan barangkali kita lihat dan kita evaluasi. Karena disampaikan Pak Raja tadi, memang kita ini sejak bertahun-tahun ya baru kali ini mengadakan kegiatan ekskul via online gitu ya. Mungkin nanti kendala dan sebagainya bisa kita sampaikan, kita evaluasi bersama-sama, karena memang kita masih uji coba. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sini Desember 16 tetap bisa terakomodir dengan baik. Nanti mungkin setelah bulan Desember yang mudah-mudahan COVID-nya bisa cepat berlalu, jadi kita bisa tatap muka dengan siswa belajar seperti sedia kala. Yang paling akhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian sebagai pelatih yang sudah terus serta memajukan SMP Negeri 16 Depok. Dan alhamdulillah untuk SMP Negeri 16 di tahun ajaran baru ini siswa kelas 7-nya berkisaran di antara 288 siswa baru. Mudah-mudahan nanti kepada pelatih bisa memberikan motivasi ya kepada siswa kelas 7.
yang pernah kalian atau Bapak Ibu sampaikan di kelas 7 dan kelas 8. Mudah-mudahan prestasi bukan hanya pada akademik dan juga insya Allah di non-akademiknya juga SMP Negeri 16 bisa berprestasi melalui Bapak Ibu sekalian. Itu saja, barangkali nanti kita bahas sama-sama terkait teknis pelaksanaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang anak-anak kita khususnya SMP Negeri 16, SMP Negeri 16 bisa meraih prestasi lagi yang lebih baik untuk kepentingan masa depan putra-putri kita. Bu Indah, kemarin anak kita yang masuk pakai jalur prestasi berapa orang ke SMA? Ada 10, Mak. Nah, ini Bapak-Ibu perlu diketahui ya, tahun ini kami sih berharap yang akan datang lebih banyak lagi gitu anak-anak kita yang masuk ke SMA negeri melalui jalur prestasi non-akademik. Kemarin ada berapa, Bu? 14. 10 atau 14? Ke negeri ya, yang olahraga. Yang olahraga. 10. Nah, ini dia diusahakan lebih banyak lagi lah untuk yang akan datang. Terus event-event kegiatan diusahakan yang menggunakan sertifikat dan diakui oleh kemarin aturannya gimana, Bu Indah, yang SMA tuh? Instansi pemerintah, KONI, Dinas Pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu, event-event yang seperti itu ikuti karena apanya akan menguntungkan siswa. Kalau prestasi kemarin diraih bagus, maka dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hanya dengan menggunakan sertifikat gitu ya. Kemarin yang pencaksilat berapa, Pak Iwan? 3 ya? 3 orang, itu kan alhamdulillah ya. Dari mana aja itu, Bu? Kemarin yang Poliba ya? Poli ada. Karate ya, betul, pencaksilat ya. Ya, nanti makanya yang lain diusahakan lagi untuk event-event tertentu lebih bagus lagi supaya siswa kita dapat prestasi kemudian mendapatkan sertifikat. Jadi memudahkan mereka untuk melanjutkan. Karena itu kan akan kita hitung setiap tahun berapa prestasi siswa yang masuk melalui jalur zonasi dan jalur prestasi. Kita selalu hitung, itu menjadi catatan kami di sekolah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti saya serahkan ke Pak Purwo yang memimpin acara, katakanlah, penyamaan persepsi ini. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu mengganggu kegiatan Bapak Ibu. Tujuan hadir ke sini sekali lagi kita samakan persepsi untuk kegiatan ekstrakurikuler. Gitu aja. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke kesiswaan dalam hari ini Pak Purwo gitu ya untuk memandu dan memimpin acara rapat ini. Bagaimana kedepannya eskul, metodenya apa, kemudian caranya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipecahkan, jangan sampai membebani anak, gitu ya. Jangan sampai menjadi kejenuhan anak eskul itu, gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Purwo, kalau silahkan. Ya, sebelum saya barangkali Pak Sabdiel mau tambahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu, teman-teman pembina pelatih ekskul SMP 16. Ya, saya tadi terlambat karena ketiduran di kursi, kekenyangan. saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Raja dan Pak Yang. Dengan sistem PJJ, sistem daring sekarang, ekskul semua kegiatan tidak bisa temu langsung. Jadi kalau saya yang diharapkan semua pelatih, bikinlah pertemuan, tayangan itu menarik. Ya, sebab saya sendiri dalam mengajar tadi coba, kalau menonton tidak ada yang ditayangkan yang menarik, anak itu ogah-ogahan, ya. Jadi mungkin visual lain yang ditayangkan kepada misalnya voli, itu di YouTube banyak sekali ya Pak Dery, cara servis, sehingga hal-hal yang ditayangkan kepada anak itu hal-hal yang mereka tertarik, ya. Jadi ada komentarnya dari pelatih dulu, ini begini, begini, sehingga dia
kalau pelatih menyampaikan itu tertarik, menarik, siswa itu betah. Ya. Saya tadi coba ngajar 20 menit, 30 menit daring itu, kalau interaksi dengan mereka tersebut susah, karena kendala sinyal segala macam, maka informasi saya sampaikan kita di SMP 16 ada YouTube-nya Pak Doli. Jadi bisa nanti kerjasama dengan Pak Doli, bagaimana suaranya supaya bagus, ada musiknya. Saya sama Pak Doli tadi sudah bicara, kapan jadwalnya nanti ditentukan Pak Purnya, bantuan Pak Doli sangat penting sekali untuk supaya kegiatan PJJ kita ini langsung di YouTube. Jadi YouTube sifatnya terbuka, umum bisa melihat. Kalau Bapak Ibu pelatih menayangkannya sangat bagus, dengan sekaligus kita dikenal SMP 16 PJJ-nya bagus. Ya mungkin bila kejuaraan-kejuaraan apanya dikomunikasikan dengan anak melalui daring, sehingga anak-anak semakin tertarik. Dan itu selalu kita Google Meet dan YouTube, ya. Jadi saya dari pihak sekolah yang mengharapkan PJJ ini bisa menarik, apalagi jumlah siswa yang banyak. Kemudian kendala kedua, kalau jumlah siswa interaksinya itu kurang, mungkin mengikuti kegiatan pramuka yang sekian ratus, bagaimana skenario ini menjadwal supaya siapa yang ikut itu pelatih pembinanya kenal, ya. Terutama kelas 7, ya. Saya sendiri ngajak kelas 7, wajahnya lihatnya gimana, kita menayangkan terlalu lama, kasihan kuotanya habis. Jadi itu juga dipertimbangkan. Makanya semuanya sebelum tayang, sebelum ada jadwal nanti, dikalkulasi dulu semua, padat, terencana, menarik, ya. Mungkin masing-masing kegiatan eskul bisa mengambil, membuat modelnya dulu, ya, kerjasama dengan Pak Doli. Kendala jelas suara, sinyal itu kendala, ya. Itu mungkin yang tambahan saja bagi saya, supaya saya yakin dengan potensi yang ada ini, kemarin 10-14 orang, mudah-mudahan tahun depan anak SMP 16 masuk SMA atau SMK negeri bisa 20-30 orang, ya, sehingga banyak prestasi. Walaupun sekolah kita masih kecil, orang lama-lama akan mengenal SMP 16 itu ada kelebihannya. Kalau saya mendorong terutama kegiatan musik juga cukup bagus di SMP 16, tinggal publikasinya. Itu saja mungkin Pak Pru, tambahannya bagi saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah disampaikan oleh 3 pembicara sebelumnya, sehingga saya tinggal menambahkan jadwalnya saja. Karena memang harapan kita itu semua. Yang perlu diketahui sebelumnya, saya berterima kasih kepada seluruh pelatih, pembina, pembina OSIS, tim dari kesiswaan, itu yang memang bekerja di lapangan. Bekerja lapangan, saya sekali-sekali lihat di sekolah atau yang di lapangan, tetapi saya lebih daripada kalau seperti bilang payang, ya inilah apa, bantu saya lah untuk dalam hal eskul ini. Kalau di OSIS umpamanya saya kesiswaan, ada Bu Indah, ada Podoli. Podoli ini muda-muda energik betul, ngegas terus, ya. Saya hanya fungsi remnya saja. Podoli, Bu Indah, Palfi ini, ya, itu kencang larinya. Cuma kalau mau offset, saya cuma ingatkan saja. Jadi, itulah tugas saya sebagai pembina OSIS, kesiswaan. Hanya diminta pendapat, Pak,
seperti ini bagaimana? Kalau ada lebih, ya mungkin saya coba mengurangi, kalau yang kurang tambahin dikit. Tapi rata-rata udah pas. Apain kerjaan Bunda, peduli itu udah pas lah. Di sini yang ingin kita bahas adalah ada beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Yang juga. Yang pertama, e-school tetap berjalan seminggu sekali di sekolah secara online. Kita sudah menyiapkan yang bisa dibilang studio di sebelah barat. Itu bisa digunakan oleh para pembina dan pelatih school setelah kita pelajaran PJJ. PJJ selesai jam 12, mungkin setelah jam 1 dan seterusnya bisa dilaksanakan dengan pembagian waktu. Di antaranya, kemudian yang kedua, untuk bulan Juli hanya 2 pertemuan. Jadi bulan Juli ini kita diminta mempunyai absen 2 kali pertemuan, begitu Bu Indah ya. Bulan Juli ini kita harus promesekul 1, minggu depan masih bulan Juli ya, masih dibuat 1 dengan absen yang lengkap atau ada absen ya, begitu ya. Kemudian bukti kegiatan berupa foto yang bertanggal saat e-school online. Jadi waktu kita membuat foto itu ada tanggalnya. Biasanya itu di kamera itu udah tertera tanggal waktu kita foto itu kan, atau di setting bisa lah ya. Dan mulai khusus dan seterusnya, jumlah peserta minimal 36 orang. Minimal 36 ya, terdiri dari kelas 7 dan kelas 8. Campur boleh 36, ada kelas 7-nya, kelas 8-nya. Itu berjumlah minimal 36. Kelas 9 masih boleh ikut ini. Tapi tidak itu 36, artinya 36 itu jadi kelas 7 dan kelas 8. Kalau kelas 9 ada ikut 4 orang, jadi jumlah tetap 36, cuma mereka diberi kesempatan e-school hanya untuk semester 1 saja, semester ganjilnya saja. Kemudian ini yang dimaksud pelatih bukan ASN bagaimana Pak ya? Nanti dijawab Bapak. Pelatih bukan ASN, tapi pelatih kan ada juga yang ASN. Enggak boleh ya? Sama sekali udah enggak boleh ya. Pelatih bukan ASN. Kemudian rekening harus BJB. Pelatih e-school maksimal 4 orang, 2 putra, 2 putri, ini terutama ditujukan untuk yang pramuka. Maksimal 2 putra, 2 putri. Kalau yang lain mungkin proporsional ya. Kalau cuma 36 mungkin 1 cukup. Ya. Ya, yang khusus yang 4 orang ini itu pramuka yang jumlahnya memang wajib bagi kelas 7. Ya, wajib bagi kelas 7 dan kelas 8. Kemudian mengisi biodata, menyerahkan fotokopi KTP dan rekening BJB. Mungkin dari 1 sampai 8 ini tujuannya adalah untuk yang nomor 9 nih, artinya untuk kebaikan dua belah pihak, anak tetap memperoleh nilai school dan melaksanakan e-school, kemudian juga pelatih tidak vakum rekeningnya maksudnya. Kemudian itu barangkali, kemudian jadwalnya. Jadwal yang kami konsep bisa nanti disesuaikan. Kalau memang ternyata tidak bisa hari itu, yaitu Senin paskibra, paduan suara dan PML. Senin paskibra. Paskibra yang mana ya? Ayo paskibra Pak Alfi. Pelatihnya Pak Alfi? Belum. Oh, Pak Dus, Pak Doli. Kemudian PML. Ada PML hadir? Oh, Belis. Oh, Belis PML. Kemudian Selasa voli Pak Deria. Voli basket. Basket si siapa?
Basket belum datang ya? Siapa? Maul siapa? Raul ya, kok Maul? Raul. Kemudian badminton, pada ada pelatihnya? Ada, iya. Ya? Ya, Selasa, voli, basket, badminton, futsal. Futsal, Pak. Atau ya? Benar, Pak. Dan bola. Futsal, bola, hari Selasa. Hari Rabu, seperti biasa, Pramuka, Belilis. Kemudian Kamis, Pramuka? Oh, iya, iya. Oh, tadi PMR, Pramuka, pindah. Pindah tempat. Kemudian Kamis, pencaksilat. Pak Iwan ada. Karate, Pak Seroji. Rohis. Rohis. Oh ya, Bu Ati. Kemudian sahabat Quran. Bu Siti juga apa? Bu Apra? Bu Binda, sahabat Quran. Bu Ati juga, Bu Ati dengan Rohis kalian ya. Kemudian Jumat, seni, art, band, tari, gambar. Ini Pase Padoli ya. Padoli. Nah itulah yang sudah saya sampaikan. Sekarang yang ingin kita cari solusi adalah yang nomor satu, eskul tetap berjalan seminggu sekali di sekolah secara online. Tadi saya terpikir ataukah online-nya itu mencari kegiatan, mencari kegiatan yang ada di YouTube, atau saya berpikir bikin sendiri dengan menggunakan siswa eskul itu sendiri, tapi bukan jumlah massal, tapi model saja. Model itu rasanya kalau teman sendiri yang gaji tonton itu mungkin lebih menarik, atau dikombinasi keduanya. Silakan. Itu yang akan kita solusi, kita cari solusinya, yaitu bagaimana eskul berjalan secara online itu. Sekian dari saya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, pembina dan pelatih untuk, ya, ada Bu Indah menambahkan? Ya, silakan Bu Indah. Ya, terima kasih Pak. Menambahkan sedikit, untuk minggu depan itu kita agendakan semuanya Google Meet, Pak. Gitu. Jadi nanti tadi sudah saya kirim ke pembina jumlah peserta kelas 7. Jumlahnya mungkin banyak yang di bawah 36. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dari kelas 8-nya. Kan udah ada grup. Jadi nanti kalau udah ada grup, tautannya boleh dikasih ke saya, tautan grupnya, nanti kita share ke wali kelas 7, siapa tahu ada yang mau tadinya 7 atau 8 atau 10 pas kita bagi grup WA-nya, dia mau join ke grup yang lain, itu kan masih memungkinkan selama masih bulan Juli. Tapi nanti kalau sudah grup WA terbentuk, udah ajak, saya cek tidak ada yang boleh lebih dari satu ekskul, jadi ekskul bebasnya satu gitu ya Pak ya. Gitu, jadi nanti kalau ada grup WA-nya, tadi nama-namanya sudah, nanti kita kasih tautan WA dari grup Exco. Supaya semuanya tahu, kita Google Meet nanti dijadwalkan dibantu Pak Doli mulai pukul 1. Jadi untuk minggu besok sih berharap sesuai jadwal yang tadi diberikan. Kalau memang tidak bisa, tolong dikonfirmasikan. Jadi besok Google Meet dulu minggu depan. Kalau nggak bisa, bu saya nggak bisa Senin, saya nggak bisa Selasa, mohon konfirmasi. Nanti yang penting kalau Sabtu tiba ya Pak Doli. Kalau Sabtu mungkin kami tidak bisa membantu Google Meet gitu. Kita memberi jadwal Senin sampai Jumat jam 1, nanti minggu besok pakai Google Meet. Untuk berikutnya, nah itu harus kreativitas dan inovasi dari pelatih tanpa harus bertemu. Mungkin itu poinnya yang ingin saya tambahkan, Pak Pur. Terima kasih. Tambahan tadi sampaikan Pak Purwo yang berkaitan dengan pelatih atau koordinator yang PNS ini memang tidak bisa dibayarkan ya, kalau yang PNS itu walaupun pelatih, jadi nanti namanya pinjam TU masuk ke rekening, nanti silakan dikembalikan ke
Fatih yang PNS itu apa tekniknya. Kemudian yang tadi disampaikan Bu Indah, setelah nanti kita mungkin secara serentak ya Bu Indah ya, yang hari apa Sejaya yang Zoom meetingnya ya, nanti setelah Zoom meeting barangkali kesananya itu terserah Bapak Ibu pelatih untuk mencari bahan materi gitu ya, bahan materi apakah diambil nanti ada lomba-lomba misalkan pencak silat, pernah mengikuti SMP Negeri 16 pernah mengikuti lomba, ada videonya boleh disampaikan ke siswa, atau bulu tangkis, sepak bola dan sebagainya, atau trik-trik bagaimana menjadi pemain sepak bola yang bagus, yang baik juga bisa disampaikan ke siswa. Kalau berkaitan dengan keagamaan, barangkali Bapak Ibu, karena di sini saya lihat pelatihnya PNS ya, mungkin nanti ya lagi untuk penghonorarnya, karena dibayar oleh Pemda, jadi langsung masuk ke rekening masing-masing. Untuk PNS tidak boleh, jadi nanti pinjam nama dari tata usaha. Itu salam dari Bu Susi tadi, yang PNS honornya dititipin di guru yang honorer, TU yang honorer. Itu saja barangkali tambahannya ya. Oh ya, siapa aja dilanjutkan? Ya, udah ada solusinya ya Pak Doli. Siapa lagi yang pelatih? Pak Doli, Bu Siti. Oh, pelatih Marawisnya ada. Ya. Ya, ada solusinya. Kalau kata Pak Doli 80-20. Ya, sekarang yang ingin kita pecahkan solusinya, satu untuk yang jadwal tadi kira-kira sudah bisa dipahami atau diterima untuk pelaksanaannya. Iya, kalau Google dari jam 1 kita pagi PJJ, kemudian mulai dari jam 1 kita juga jangan lama, apalagi kalau meeting langsung itu jangan lama-lama. Saya kemarin 6 giga 2 hari habis, 2 kali tampil habis pas internetnya baru dibetulin, sekarang alhamdulillah sudah enggak ya. Sehari ada yang 4 ada yang 3 ya. Ya. Liburan ini udah
kira-kira berapa? Dua sama tiga sama. Sudah ada yang akan datang besok. Dua. Ya jadi kami harapkan bahwa untuk pertemuan yang pertama besok itu terlaksana, sebab minimal dua. Saya rasa itu bisa laksanakan. Kemudian absennya itu berupa foto bisa Bu Indah? Oh bukti pelaksanaan. Ini, nah ini yang saya mau. Ya untuk absennya gimana ininya ya? Oh ya. Oh ya. 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 Nanti. Oh ya. Jadi intinya bahwa Sabtu besok kita melaksanakan Senin yang sekali pertemuan itu hanya membentuk grup WA untuk SU gitu Bina ya, yaitu jumlah belum baku, jumlah sekian, yang penting terlaksana, ada bukti fisik berupa foto kegiatan. Itu yang pertama. Yang anak-anak yang kemarin memilih ekskul A, B, C, D, mohon ikut Google Meet jam segini linknya ini. Diberikan linknya. Jadi nanti yang gabung yang memang berminat gitu, dan saat itu diarahkan untuk gabung WA. Nanti WA-nya pun kita minta bantuan wali kelas lagi untuk membagi tautan gitu Pak. Atau gini aja, entah link dibagikan Bu Indah berdasarkan peserta school. Di school bulu tangkis tolong berikan linknya ke bulu tangkis. Ah ya gitu aja. Nanti tinggal diberikan kepada pelatih ini loh. Ya, udah berikan link kepada peserta, jadi bukan pelatih lagi yang berikan link ke peserta. Biar nanti Bu Indah, pelatih tinggal siap standby di sekolah untuk melaksanakan pertemuan tersebut. Oh ya, link WA grup. Ya, ini saya rasa juga udah. Saya juga itu terus terang aja. Link-link seperti itu juga baru belajar kemarin. Dan baru pakai sekali. Itu juga masih rahmat. Saya rasa ini udah pada inilah, apalagi yang muda-muda ini. Diajarkan cepat. Bu Indah cepat benar. Dia kasih aplikasi, pelajari cepat. Langsung saya tanya Bu Indah, Pak Doli, cepat dia. Nanti, jadi kalau di sekolah, saya terus aja. Pertama kali saya di sekolah, saya nggak mau di rumah, kenapa? Nggak ada yang bantuin. Di sekolah kan banyak bisa yang ditanya. Nah, jadi mudah-mudahan pertama kali ini bisa kita laksanakan di sekolah. Itu poin pertama, sudah Bu Indah. Kemudian, sekali lagi, Paskibra, Padus, PMR. Ya, silakan. Ya, di bagaimana? Tadi hari Selasa. Tunggu Senin untuk futsal dan bola. Bisa kan ya, ini kan 5 tukar ke Senin jadi 5 juga. Bisa, ini tadi Selasa 5, voli, basket, badminton, futsal, bola. 2 pindah ke Senin. Bisa Selasa, bisa itu. Pelatihnya? Ini ya pelatihnya ini. Enggak tukar Pak, pindah aja nih bisa. Ya. Ya. Enggak boleh. Ah.
ya. Jadi apa pengalasannya, baik untuk sekolah atau untuk praktek, kita akan terpaksa semua praktek, semua ya. Nah ini enggak, kenapa enggak selasa? Enggak, kenapa enggak bisa selasa tadi, kenapa? Alasan selasa. Oh ada jadwal benturan, benturan jadwal. Adalah kita juga Pak di situ? Adalah kita juga? Ya. Nah, kalau kita batasi jumlahnya berapa menit pasti terjangkau. Ya. Bisa lah, karena kalau Selasa 5 pindah 2 jadi 5. Senin, nah, ini tergantung operator YouTube-nya nih. Iya. Berarti ya. Oh, karate bagaimana Pak Saroji? Karate dari hari Kamis ke Selasa. Kenapa Pak Saroji? Waduh. Ya, ini kita tujuannya adalah mempermudah, memeringan pelatih. Jadi kalau memang mungkin, apa salahnya kita tampung, kita sepakati. Sebenarnya nggak pulang lagi. Pasarnya udah nggak mau pulang ke rumah. Oh ya. Iya, Pak Saroji, jadi pencaksilat tadi Selasa. Karate pindah ke hari Selasa. Iya, Selasa udah tambahan lagi ada. Ya, ada lagi barangkali. Oh, bisa. Minta kita bisa, kan ada asisten juga ya? Iya. Oh iya. Bisa. Tapi pelatihnya ikut. Iya. Ini kan yang virtual meeting langsung besok kan, untuk selanjutnya kan mungkin bisa memberikan ya, untuk pertama kan Google Meeting Pak, pertama Google Meeting nih, kita syarat untuk bulan Juli lah intinya buat pelatih ya, dipoto gitu. Nanti untuk bulan depan awal misalnya manfaatkan grup WA saja gitu, misalnya anak-anak nih ada video disaksikan, tolong kamu bikin video juga kayak contoh, misalnya kan gitu juga bisa, atau diserahkan ke pelatih. Jadi untuk Google Meet sebulan sekali juga belum tentu. Tapi yang penting saat Bapak, tapi tetap ke sekolah. Kemarin saya nanya sama Bu Susi, tetap ke sekolah ya. Jadi seminggu sekali, istilahnya tetap kayak absen gitu ya pelatih atau asistennya, pokoknya yang mewakili exco tersebut ke sekolah. Kalau dua kali dia ke sekolah berarti ya dua kali, kalau tiga kali ya tiga kali, jadi mempengaruhi honor pelatih, kayak gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Enggak, ini yang maksudnya yang di, ya minggu itu yang meeting itu cuma satu kali, ya untuk sekolah, untuk berikutnya itu bisa melalui WA, tapi seminggu sekali datang. Mungkin maksud Bu Susi juga harus membuat pertanggungjawaban ke sebagai bendahara. Nah, makanya itu tetap harus dari ke sekolah, walaupun ngasih di sekolah WA atau bentuk apapun, tapi dari sekolah begitu benar ya. Kalau jadwal kita ya, kan guru kan gitu kan, kalau ya. Rabu kita Rabu walaupun di rumah punya wifi
Iya. Walaupun di sekolah ini saya pakai WA juga di sekolah, ke sekolah juga saya. Iya, mungkin absen dengan Bu Susi kali, Mbak. Nah, oke, okay, nanti akan di ah, ya, mungkin minggu besok ada apa lebih detail ada minggu besok. Ya. Ini harus benar-benar nih. Karena apa? YouTube langsung itu, langsung Indonesia ngeliat semua. Udah ada. Besok bukan promosi kan udah waktu yang minta video. Nah besok itu udah anak-anak yang berminat di bidang Bapak aja yang akan masuk ke Google Meeting Bapak. Bisa jadi tambah, nanti kan kita share di grup WA. Misalnya nih link yang harusnya link Paskibra ini, link futsal ini, link bola gabung aja ya Pak. Berdua apa mau dipisah? Google Meet-nya. Ya saya gak tahu baiknya bagaimana bola. Ya udah berarti Google Meet. Nanti ada link 4 anak, ya dia mau ikut lagi. Yang penting nanti WA juga gitu. Tapi yang penting nanti kalau ada perubahan nama dari yang saya berikan, tolong laporannya, karena untuk exco di rapot. Gitu ya Bapak ya, biar gak ngetik-ngetik atau gak repot. Jadi nanti, dia ini nambah nih, Feli nambah jadi 20, namanya mana? Jangan nambah tapi namanya gak ada, gitu. Atau PMR, Bu jadi 36 nih kelas 7-nya, tambahannya mana? Bu Lilis misalnya. Jadi, kalaupun nanti saat proses Google Meeting maupun saat WA ternyata nambah siswa, pastikan Bapak nanya nama lengkap, jangan nama panggilan, nama lengkap dan kelas. Terus dicatat, laporkan ke koordinasi ekskul, kan ada WA, nggak harus ke sekolah. Laporin dia nambah nih ini kelasnya kena ini gitu. Mungkin itu kali ya Pak yang ya Pak Pur. Jadi, ya yang jelas sekolah kita kesiswaan kemudian mahasiswa sekolah akan berusaha bahwa peserta itu tidak kurang dari 36. Jangan mereka si anak-anak pindah sehingga pencaksilat habis tinggal 2. Ya itu kita pertahankan ya. Ya sekolah akan berusaha untuk tetap menjadikan bahwa peserta itu minimal 36. Ya, kalau mereka ingin pindah sampai habis SK1 itu kita akan investigasi lah gitu kenapa kalau bisa tidak pindah. 9 enggak? 9 hanya dia sukarela kalau mau ikut. Jadi kalau 36 sama kelas 9 kalau diambil. Jadi kalau 36 misalnya 7 kelas 8 ini terus banyak di kelas 9 berarti kurang. Ini kita 78 ada berapa orang? 288 tapi 31 lagi belum saya kasih angket. Enggak, kelas 8 ya? Kelas 8-nya saya data di Ini sekitar kalau taruhlah 600 ada nggak ya? 600 600 ada kalau ya Pak ya kan ya nggak gini Bu sekolah akan tetap memperhitungkan bahwa itu 36 gimana caranya gitu bukan gitu Pak Yang. Kita atur juga 36 Bu ya diupayakan dulu 36 nanti kalau tidak capek sekolah akan bantu untuk absen yang 36 itu enggak di sini ada yang masih jomplang jumlah yang masih iya yang paling rendah apa belum kemarin oh nggak usah iya biar kita bisa bantu kan pokoknya semua yang ada di sini kalau bisa apa yang dimaksud dengan actual ini tidak nanti stop ada data anak yang dia silap dia bola dia jadwalnya gak sama hari yang penting absennya 36 iya dapet lah ya kalau perlu gini bilah 600 kita bagi 13 eskul kalau yang pramuka kan udah jelas udah wajib kita bagi 13 ya 613 itu kan masih ada 5
Iya. Kita enggak bisa ngarang-ngarang kalau dia putus itu kayak gitu. Enggak, maksudnya dia ikut semua. Kalau misalkan dia terbanyak di sini nanti absennya kita pindah ke sini lah supaya dia bisa 36 juga. Bu Sisi ntar bisa cari solusi ini. Oh. Ya. Ya, untuk exco perhatian dulu Bapak Ibu ya. Iya, silakan. Ya, perhatian sebentar Bapak. Pak Iwan tolong ini. Ya, untuk exco memang 3 tahun tidak boleh pindah, tapi kan anak kemarin ada yang salah pencet, Bu. Namanya mereka baru kenalan sama aplikasi, Pak. Jadi ada yang lapor Bu salah mencet, salah ini gitu, makanya saya bilang tadi bulan Juli besok Google Meet terakhir itu untuk perubahan. Jadi setelah bulan itu yang berubah tidak diakui. Jadi besok pas grup WA-nya terbentuk ada yang nambah, itu yang awal Bu, udah terakhir. Kan gak ada alasan lagi, maksudnya WA gak ngerti. Tadi ada laporan juga, salah ngeklik Bu, saya maunya ini, ngeklik ini. Namanya mereka baru Google Form gitu loh Pak, gitu. Makanya besok terakhir, kalau udah Agustus minta pindah gak diizinkan Bu. Jadi ini besok minggu terakhir untuk kalau yang salah mencet. Tapi nanti arahannya tetap, ini link, pilih link pertemuan Exco yang kamu pilih saat MPLS kemarin gitu. Dia kan kejujuran anak, kita gak bisa jamin gitu. Ini saya masih pertanyaan begini, yang ini saya lihat dari kemarin ya, 36 30, kalau misalkan hanya boleh 1, 36 dikali jumlah eskul, berarti kita punya peserta 36 kali 13. Coba Bunda tolong dihitung, 13 yang pramuka wajib. Pas 32. Kita jumlah murid 78 sampai jumlah berapa? Lebih kan? 600. Berarti terpenuhilah kuota 36 itu. 4. Iya, enggak, artinya begini loh, secara rasio mungkin. Itu aja. Itu yang kita usahakan bahwa semua kegiatan bisa berjalan sehingga kita bisa memberikan kuota yang sama minimal 36, yang penting tercapai. Itu untuk absen nanti ya akan kita bantu bahwa itu memang minimal 36 begitu, jadi tetap berjalan. Kecuali kalau memang sudah gak ada lagi yang ikut, susah kita mengingatkan, cuma ada 2-3 itu udah gak bisa. Seperti tahun lalu ada yang di-delete juga kegiatan, karena memang contoh tahun lalu kita pernah usahakan tari, pernah, tapi akhirnya karena susah nggak bisa, kita udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa membantu lagi. Iya, sekarang udah gabung art ya? Oh iya, sekarang bisa. Nah itu ya, yang penting kuota tercapai, jumlah siswa dibagi jumlah school masih lebih dari 36, itu mungkin kami sekolah bisa untuk mengarahkan dan membantu bahwa semua eskul bisa berjalan mudah-mudahan. Kecuali yang sudah sama sekali nggak ada anak, itu sudah susah bantunya. Itu dari saya, ada lagi? Ya. Jadi tidak ada pertandingan. Nanti kalau kita mau untuk keluarin melalui Japres itu bagaimana? Ya kan? Nah, sedangkan di pencak silat itu bukan hanya pencak silat saja, di O2SN itu hanya pertandingan yang melalui distrik saja. Paling yang dikirim 4 orang. Sedangkan kita anak kita banyak untuk mencari prestasi. Nah, sisanya itu
kita lempar keluar. Tahun kemarin itu kita lempar ke dinas kemana? Kemenpora, ya kan? Itu melalui biaya sendiri karena orang tuanya terlalu berat. Apakah bisa dibantu dari sekolahan biaya-biaya yang lainnya? Gitu, itu juga salah satunya hanya membawa nama sekolah. Itu mungkin sedikit kendala dari saya masalah biaya. Mungkin ada solusi ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ini mungkin Pak yang langsung ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih sebelum saya menjawab dari Pak Iwan, dari Pak Harto tadi ya, berkaitan dengan memang perlu model untuk kegiatan-kegiatan e-school yang barangkali perlu visualisasi ke siswa gitu ya. Cuma titip saya ini Pak, tetap untuk kegiatan massal itu tidak dibenarkan ya, untuk membawa anak cara banyak cara massal. Tapi kalau untuk sampel, untuk model 5 atau 10 orang sih silakan saja ya, 4 orang silakan saja. Kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan, memang ada kegiatan OSN, O2SN dan sebagainya itu sekarang itu via online. Jadi ya barangkali untuk seleksinya juga tidak seperti kegiatan-kegiatan tatap muka normal, karena hanya diambil dari beberapa sekolah dari beberapa kecamatan yang tidak melalui seleksi untuk tahun ini sepertinya. Kalaupun nanti ada dari sekolah kita yang memang benar-benar ada promosi dari SD-nya bagus, kemudian diambil oleh Dispora untuk kegiatan-kegiatan OSN atau lainnya, ya sudah pasti sekolah akan membantu kegiatan tersebut untuk sampai kota ataupun mungkin sampai provinsi. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Pur juga, barangkali untuk kegiatan-kegiatan ini sekiranya memang perlu bukti fisik yang tadi Bu Indah sampaikan. Jadi foto ketika Bapak Ibu mengadakan kegiatan Zoom meeting, ada berapa siswa yang ikut. Kemudian kenapa Bapak Ibu pelatih harus hadir ke sekolah satu minggu satu kali? Nah, ini sebagai juga absensi. Sebagai absensi Bapak, mungkin nanti akan dibuatkan absensi manual. Absensi manual, kehadiran Bapak kalau sudah melaksanakan tugas dan sudah hadir ke sekolah. Itu saja barangkali Pak Kuro tambahannya. Sudah terjawab barangkali Pak Iwan tadi menanyakan ini Pak, jika kegiatan di luar disdik tetapi membawa nama SMP 16 sementara ini menggunakan biaya sendiri. Maksudnya untuk yang akan datang minta dibiayai apa yang kemarin minta diganti gitu. Kalau bisa full. Oh, iya. Karena memang banyak kegiatan di klub ya, itu berjalan sendiri. Ya alhamdulillah banyak orang tua yang proaktif untuk mengikuti kegiatan itu. Ada yang sepengetahuan sekolah, ada yang tidak sepengetahuan sekolah. Tahu-tahu Pak, ini saya dapat juara ikut di klub. Alhamdulillah dibiayai murni oleh orang tuanya gitu ya. Ya paling tidak nanti sekolah hanya memberikan apresiasi Pak. Saya pernah memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi, walaupun barangkali jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan oleh orang tua. Paling tidak adalah dari sekolah sebagai penghargaan saja, reward dari sekolah insya Allah ada. Ya, dilihat anggarannya nanti. Iya, Pak Yang bilang lihat anggarannya untuk pelatih yang sudah membawa anak menjadi juara, mungkin akan dipertimbangkan Pak Yang ya. Mudah-mudahan anggarannya dipertimbangkan dan disediakan begitu Pak. Saya mewakili daripada Pak Iwan khususan yang udah banyak, Pak Harto juga, Pak Hendra ya, dan yang lain-lain yang sudah juara. Karate juga ada Pak Saroji ya kemarin. Ya itu jawaban dari Pak Yang tentang absen. Mungkin absen manual itu yang diminta Bu Susi, maksudnya hadir ke sekolah. Kemudian
tanda tangan secara manual, itulah yang ingin dipertanggungjawabkan oleh Bu Susi sebagai bendahara. Itu jadi tanda tangan, kemudian foto kegiatan yang ada di sekolah. Walaupun kalau yang pertama itu berapa anak, yang penting ada, kita depan komputer, ada anaknya. Nah gitu, mungkin itu yang dimaksud secara manual. Jadi bagaimanapun ya, kita ikutilah seperti itu. Mudah-mudahan ada, sekarang Bu Susi sedang rapat bendahara juga, mudah-mudahan untuk lebih detailnya nanti akan kita dapatkan dari beliau dan akan kita sampaikan kembali kepada Bapak Ibu pelatih dan pembina. Itu. Ada lagi barangkali? Iya, silakan. Enggak gini maksudnya, barangkali yang besok langsung dengan siswa besok, untuk yang seterusnya barangkali sudah ada bahan yang akan ditampilkan. Itu Pak Deli. Artinya enggak harus online langsung ke siswa, tapi ada yang bisa disampaikan, mungkin berupa video, ya video ke siswa dari WA. Jadi tidak secara langsung. Nah, boleh itu. Nah, boleh video dari WA-nya tuh menggunakan studio kita. Ini loh, bukan WA-nya, bukan secara langsung WA, tapi BA, bukan virtual, bukan meeting, WA saja. Maaf, Pak, bukan live. Bukan live. Tidak selalu live, kalau live, kasihan anak. Oh ya, ya jadi sementara kita laksanakan dulu yang besok sekali, udah itu ya Pak. Nanti akan ada informasi lebih lanjut atau kita bisa lewat WA kita. Jadi sekarang cuma kita besok. Sesuai jadwal, minggu depan kita laksanakan yang satu kali itu untuk memenuhi kuota dua kali selama bulan Juli. Untuk seterusnya nanti akan kita ada info lagi. Nah, itu lebih ringan rasanya. Jadi kita nggak langsung mikir dari sekarang. Iya, kasih anak juga. Ya nggak harus datang Senin, Pak. Barangkali Bapak udah bikin hari Sabtunya atau hari pas latihan di SSB-nya dibuat untuk ditampilkan di sini. Kan tidak live selalu. Ya, bikin videonya entah kapan pas SSB, mungkin ada anak kita. Cari yang bagus, tampilkan, nanti kirim videonya. Jadi nggak selalu live. Live-nya cuma sebulan sekali. Gitu. Bisa bila Sabtu, bisa bila Jumat. Yang penting Senin disampaikan, gitu. Gitu, Pak. Jadi nggak live selalu. Mungkin Bapak sekarang udah punya video banyak, nah itu tinggal digilirnya nanti kapan. Iya, udah punya video banyak, dengan tuh bahas Senin ini, tinggal diatur sendiri, gitu. Iya. Iya. Udah jago. Pokoknya kalau Senin kesini ada kesulitan, ada Pak Doli, ada Bu Indah. Ada butik itu juga itu. Ya, gimana? Kalau sudah, sekarang gini aja lah. Kita hanya fokus untuk pertemuan yang kedua. Nah nanti kalau udah itu kita juga bertemu lagi nanti nih dengan Bu Susi, dengan kita untuk selanjutnya bagaimana setelah Bu Susi selesai rapat. Mudah-mudahan hasil rapat adalah kemudahan buat kita semua. Amin gitu. Iya.
Ya, paitan sebulan sekali. Yang gitu. Ya, organ. Dan sebulan sekali meeting benar, Pak. Sebulan sekali meetingnya langsung. Tapi untuk penampil di yang diberikan kanak boleh berupa video. Jadi meetingnya sebentar, absen aja mungkin 2 menit dalam meetingnya. Absen ayo. Kemudian ini loh ada video tampil. Nah gitu, meetingnya sebentar. Kemudian ini nanti akan diberikan video dari WA. Habis tampil 5 menit dilanjut ke WA berupa video. Itu juga sudah meeting gitu. Ada lagi barangkali? Udah ya. Mungkin begitu Pak ya. Karena kita hanya fokus untuk satu pertemuan berikutnya, kemudian sambil kita merancang untuk selanjutnya bagaimana. Bukan gitu Pak. Ya. Gimana Bu Indah barangkali sudah? Ya, kalau sudah terima kasih. Saya mewakili Pak Raja yang membuka tadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, pelatih pembina dan juga Pak Iyang, Pak Doli sebagai bagian dari kesiswaan, Bu Indah. Saya rasa pertemuan kali ini itu saja. Mari kita persiapkan untuk satu kali saja, besok selanjutnya akan diinformasikan kemudian. Sekian, marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembicara selanjutnya sudah di luar dapat, dipersilakan. Ya udah, terima kasih, silakan disantap yang ada, yang silakan meja depan. Padahal laptop kan kita siapin semua ya, pokoknya tinggal datang pelatih aja. Nanti laptop, wifi, Google link. Kalau bisa Bapak ada grup WA, tautannya kasih ke saya, nanti saya share di grup kelas 7. Makasih kepada pembina, pelatih yang sudah hadir hari ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kembali di grup WA koordinasi Exco.